Hello gengski, ketemu lagi terus sama Selebtub TV. Yang masih lele manja, buruan dong wake up. Kita mau ngintip nih, aksi kece Ahmad Dhani dan Safea. Katanya Safea seneng nih di syuting. Ah, langsung aja yuk ah. Kamu suka melo ya? Artinya. Aku nanti kita ke villa bakar marshmallow. Tapi tidak aja tuh kameramennya. Kita aja kameramen. Kita jadi villa. Iya, kita bakar-bakar. Supaya apa kameramen diajak? Bakar-bakar ini. Iya, kameramen diajak buat apa? Iya, buat apa? Ayo dong, nanti di syutingnya. Banget nanti dikasih. Nanti dikasih kan, itu buat makan. Nanti kita bikin cookies, bikin pizza. Lucu banget sih Fea, anak artis banget deh. Ya wajar lah geng, emak bapaknya kan Ahmad Dhani sama Mulan, artis besar di Indonesia. Yoi, wajar banget kalau Safea lincah dan asik banget sama kamera. Malah dia ketagihan. Oke lanjut gengs, ternyata Safea minta ke mall nih sama ayahnya. Nah lu. Iya. Nah, Pak Dedaninya kabur, Fea ditinggal, kan Fea mau belanja. Yuk kita lihat deh gimana Ahmad Dhani ngerayu Fea biar nggak ke mall. Soalnya katanya doi mesti kerja, gengs. Bunda yang ngelatih. Kantor jalan-jalan kantornya? Ya. Kantor jalan-jalan. Mending kita ke mall aja. Lagi ngajak jalan-jalan. Hah? Waduh, tetep please katanya Pakde. Fea tetep pengen ke mall belanja. Udah kayak anak gede aja nih Fea. Paham banget sama belanja. Padahal makan Fea belum habis, gengs. Ya namanya juga Fea, aksinya emang suka ada-ada aja. Anyway, terus gimana nih kira-kira Dhani punya cara apa ya buat bikin Safea mau makan terus nggak jadi ke mall? Cek nih, gengs. Ceng. Ya lihat ke belakang. Mau bunda mah harus. Tidak ada mukanya ditutup. Ngeliat bunda mukanya ditutup. Kabur ke dalam. Dia ngumpet. Nanti hari ini dia sama ayah sama bunda. Ayo. Iya. Udah ngambek kayak kemarin lo. Ayo mau ke kantor, Waduh, ini keluarga emang kompak banget ya, gengs. Harmonis banget. Mulan juga biar lagi hamil besar, tetap ngerawat Fea banget. Ya, walaupun Fea tetap minta ke mall sama Dhani. Yoi, namanya juga anak kecil, gengs. Oke lah, balik ke Ahmad Dhani. Apa jurusnya nih, Pade? Biar Fea lupa ke mall, terus Pade bisa pergi ke kantor. Cek yuk, gengs. Aduh, rusak deh, Om. Eh, Pade. Iya, nemu aja lagi Pak Dhani sepeda guna. Mahal. Di daerah Jawa tadi. Oh. Hey. Itu gaji lu kan. Beh, juara deh Pak Dhani. Idenya mantep banget. Fea dikasih Vespa sepeda. Tuh udah gak minta ke mall lagi deh. Kece lah Pade soal ngerayu cewek. Lihat aja tuh, Safea lulu langsung asik main sepeda Vespa. Lupa soal ke mallnya. Sepeda apa? Namanya? Ya. Namanya sepeda apa ini?
Ya, sayang sekali kita semua salah, gengs. Karena ternyata Safia lebih jago dari ayahnya soal ngerayu. Secara ternyata Safia yang berhasil buat luluhin Dani buat nurutin kemauannya buat pergi ke mall. Waduh, jadi Dani nih yang kalah sama cewek. Fea emang luar biasa, gengs. Nih, cek ya, akhirnya Dani nurutin Fea. Rayuan Dani ternyata enggak mempan nih buat Fea. Tetap Fea yang menang. Bukti banget ya, gengs ya, kalau Dani itu nggak semua cewek bisa diluluhin Dani ya. Oke lah, gengs, itu dia keseruan intipan tim Satup TV bersama ayah dan anak yang kompak banget, yaitu Ahmad Dani dan Safia. Ya, tunggu jalan-jalan berikutnya ya ke rumah mereka. Bye bye. Jangan lupa untuk like, komen, terus juga share dan juga subscribe ya. Okay.